Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi kita ini mau ngoplos chat Biru Toska kemarin yang sempat ditanyakan apa teman-teman semua, ya banyak yang tanya lewat DM atau WhatsApp. Yang saya bikinkan tutorialnya yang kedua, jadi ini part 2-nya ya. Jadi saya mau ngoplos lebih banyak ini soalnya media yang mau saya repaint juga bodinya agak banyak. Di motor PCX soalnya, buat motor PCX ya. Jadi ini bahannya teman-teman, ini bahannya ada 5 kaleng biru candy SC63 nya ada 2 biru candy-nya. Ini hijau candy-nya Suzuki Grand SC84 kodenya, mereknya. Tolong dicatat lagi ya biar enggak lupaan nanti. Nah, ini mutiaranya. Ini mutiaranya kita pakai mutiara hijau dari produknya Penta. Nih kodenya. Ini kodenya ya. Oke, kita lanjut oplos lagi ya. Untuk pengoplosan ya teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita buka birunya dulu teman-teman ya. Birunya kita buka dulu semua. Sorry teman-teman, goyang-goyang. Untuk birunya kita masukkan semua teman-teman, bersih. Kita masukkan semua ya. Birunya kita masukkan semua teman-teman. Setelah itu kita buka mutiara hijaunya teman-teman. Oke, sebelum gua mulai, gua mau ya, jadi ini mutiaranya hijau teman, mutiara hijaunya teman-teman. Dia ada bindernya. Ini bindernya yang atas kita buang dulu teman-teman. Kita cuma butuh endapan kayak mutiaranya aja sih. Kita butuh itunya aja. Kalau yang lain kita buang. Lagi kurang, Ruh. Kurang. Jadi kita buang teman-teman ya. Aslinya tidak dibuang teman-teman. Buat bakar-bakar apa enak deh. Nah. Jadi ini kita ambil endapannya aja teman-teman. Nah, tuh. Masih sisa sedikit, enggak masalah. Kita buang endapannya ya, kita buang endapannya. Ini bindernya apa? Ini apa? Nah, itu. Oke, teman-teman. Kita ambil endapannya aja teman-teman. Mutiaranya di bawah soalnya teman-teman. Bindernya enggak kita pakai teman-teman. Oke, kita campur thinner aja langsung teman-teman. Campur thinner sekalian diaduk. Kita masukkan di sini ke birunya. Ya teman-teman, jadi kita ini thinnernya teman-teman. Ini thinnernya, thinner banteng. Ini harganya 65.000 aja teman-teman, 1 galon gini murah. Aku pakai thinner yang biasa aja sih teman-teman. Gak harus bagus. Intinya waktu nge-clearnya nanti pakai yang bagus, thinner view. Oke teman-teman, kita oplos dulu teman-teman. Macam kau nak kena adung dung. Duh, kecelakaan juga apa ini. Loh, belum dibolong ya satunya, Rul? Apa sih orang ini? Kukira satu udah. Aja lah, Om. Iya. Kukira yang diginikan satu aja lah. Kukira ini udah bolong tadi, kelihatan kayak gitu. Sampai
cok. Jadi ini teman-teman ya, sebelum kita oplos sama biru hijau candy-nya, dia warnanya begini. Jadi kita mau oplos si hijau candy-nya lagi. Kalau saya sih biasanya ngoplos hijau candy itu perkiraan aja sih, tergantung sesuai seleranya. Kita mau lebih hijau kah, atau lebih kelihatan birunya kah, atau lebih kelihatan hijaunya, tergantung permintaan konsumen juga. Biasanya saya sedikit demi sedikit sebenarnya ngoplosnya. Kamu ngoplos ini bisa atau pasti kalian nggak ada kerjaan. Ini kalau aslinya dari lihat langsung nih anu teman-teman agak kehijauan. Tambahin lagi. Goyang-goyang. Jangan ikut goyang, menang. Cukup kameranya aja yang goyang. Sampai jangan ikut goyang. Bahaya. Bisa menyebabkan kanker, kantong kering. Jadi ini teman-teman ya, kemarin yang kita oplos, kita tes warna dulu, kita semprotkan. Mari kita coba. Mari kita coba. Media udah kita dasari silver. Kita coba aja. Dan body lagi satunya dong. Anak aku ini polanya kayak goblok. Sekali ya, baru sekali lewat, kita dua kali nanti dua lapis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar tambah semangat lagi bikin videonya. Ini yang dua lapis ya, dua lapis. Yang kedua, aduh kok berbagai anjir anjir. Aman aman. Kurang lebih warnanya seperti ini. Jadi ini kalau di langsung dia agak hijauan sih, kalau di kamera kok kelihatan biru ya. Sayang. Pastinya kayak agak kehijauan ini. Udah, nanti kita bikinkan video yang seperti ini, yang kelihatan gini. Nanti kita kasih efek biar. Hah? Apa? Ini biar mantul. Ya.
ada bekas jojonya. Kok seru ya? Boleh mendung nih lah. Ada yang jalan api ya, Rob? Pasti ngaran-ngaran.